langkah-langkah mengatasi perselingkuhan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi perselingkuhan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Yang pertama, terimalah fakta bahwa perselingkuhan telah terjadi dan berkomitmen untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Yang kedua, komunikasi terbuka. Buka saluran komunikasi yang jujur dan terbuka antara Anda dan pasangan. Berbicaralah secara terbuka tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing terkait perselingkuhan tersebut. Yang ketiga, mencari pemahaman. Usahakan untuk memahami penyebab dan faktor yang mendorong perselingkuhan. Berusaha untuk melihat masalah dari sudut pandang pasangan Anda dan mengembangkan empati. Yang keempat, memaafkan dan memulihkan kepercayaan. Proses memaafkan membutuhkan waktu, tetapi penting untuk memulihkan kepercayaan. Pasangan yang berselingkuh harus berkomitmen untuk memperbaiki tindakan dan membangun kembali kepercayaan yang terkoyak. Yang kelima, mengelola emosi. Menghadapi perselingkuhan bisa memicu berbagai emosi yang kuat. Penting untuk mengelola emosi secara sehat dengan mencari dukungan. Jika butuh teman curhat, bisa hubungi saya. Siapa tahu dapat sedikit melegakan.